Rayu, sumber air sudekat. Sumber jodoh sudekat. Nah, sumber jodoh sudekat. Coba tangan kamu begini. Tuhan itu luar biasa ya. Dia menciptakan tuh selalu ada sekat-sekat. Tujuannya sederhana. Rayu-rayu saja, jangan memanfaatkan momen dengan pegang-pegang. Jarang-jarang. Wah, beli album tidak tapi pegang-pegang. Aduh. Orang sekarang Renot. Rayu-rayu. Iya. Namanya siapa? Vincent. Buka topi, buka topi. Buka topi dong. Buka topi dong. Buka topi dong. Kelihatan. Kepala ini cakar Black Panther. Wakanda forever. Wakatobi. Ayo Rena. Ayo. Vincent. Bukan ke Vincent. Jangan gue. Jangan ke Vincent dong. Nabila. Dia mau aja lagi Vincent. Ingat, tangan sebelah kanan Nabila udah dipegang sama Yewen. Berarti lu gak bisa lagi megang. Cari skat lain bro. Masih banyak tuh sekatnya tuh. Tolong rayu saja, jangan pegang-pegang orang puana. Nabila. Iya. Yeah. Bapak kamu pengusaha ya? Kok tahu sih? Itu mobilnya belum dibayar. Malah nagih lagi. Malah jadi debt collector. Kacau orang leasing. Orang leasing. Aduh. Ngerayu. Ya kan saya rayu sesuai pekerjaan saya. Masa lalu jangan dibawa-bawa. Contohnya gini. Nabila. Bapak kamu suka bikin piala ya? Kok tahu sih? Karena kamu selalu menjadi pemenang di hati aku. Pertamanya jadi pemenang dulu, baru tagih. Ayo. Yang romantis itu loh, Nol. Namanya siapa? Kenapa jadi Nol? Keren, Nol. Seakan-akan seperti isi otak. Gitu. Memang tidak ada, kosong. Nabila. Iya. Kalau kamu jadi gitar, saya nggak mau jadi pemain gitarnya. Bodoh amat. Selesain dulu. Selesain dulu. Nona Nabila. Ini dia lagi berusaha. Iya. Dia udah mikir loh. Nona Nabila, mohon pengertiannya. Pendidikan kami di timur itu sudah terlambat. Jadi tolong. Dia pun otak tuh putar susah tuh. Tolong. Dia lagi berusaha. Oke, iya. Jangan sampai ntar jadi debt collector. Kenapa? Lagi. Entar dia. Lanjutin. Ntar ngerayunya Najwa lagi. Ganti piano. Yang tadi saja. Oh. Oke. Ya. Tadi ulangi deh. Aduh. Okay. Ulangi lagi ya. Nabila. Ya. Kalau kamu jadi gitar, saya nggak mau jadi pemain gitarnya. Kenapa? Soalnya aku takut mutusin kamu. Abdur. Ayo Dur. Lo mau pilih yang mana Dur? Angel aja, Angel belum. Stok tinggal dua nih, mau pilih mana? Angel. Oh, ya. Angel. Sebelum Mbak Nunung keluar, Angel saja. Angel. Iya Abdul. Setelah ketemu kamu hari ini, kayaknya besok saya mau ronsen dada deh. Kenapa? Saya mau periksa tulang rusuk saya, kayaknya sudah lengkap. Kenapa? Oh, tidak kena, maksudnya.
itu dia takut istrinya nonton di rumah. Karena gini, laki coba, coba, gimana? Coba, coba. Karena gini, begini, dengar nih. Perempuan ini belum selesai ini tadi nih. Iya, penonton juga tidak mengerti. Abdur, ya. Sama ini aja nih Bangkok nih. Nih, barang baru nih. Masih seger. Fresh banget nih. Iya. Ayo sikat, Dur. Mbak, ini bajunya dari pecahan kaca apa? Memang kerelet banget ya. Setelah usaha saya bangkrut, saya kok jadi gini tuh, Mas. Usaha apa? Usaha apa? Usaha itu jual beli pasir. Oh, material ya? Enggak. Sikat dur. Ngerayu aku. Sikat dur empuk nih. Kenapa saya dapatnya mandunu gitu ya? Belum, baiklah. Mumpung belum imsak. Mbak Nunung. Mbak Nunung. Ayo. Ya, Mbak Nunung. Ayo obrak abrik. Emangnya lo lemari diobrak abrik pakaian? Saya rasa syuting 86 ya kalau begini ya. Tua banget gue. Mbak Nunung. Waduh. Tuhan itu mengizinkan saya untuk menikah dengan 2, 3 atau 4. Tapi saya bilang ke Tuhan, untuk Mbak Nunung cukup 1 saja. Nah, karena dihitung 4. Lagi jangan nih. Jelaskan dong. Dan jelaskan. Ya begitulah. Aku pengen aku pengen dirayu boneka cepot. Siapa? Waduh. Waduh.